Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto buka suara terkait Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang membagikan buku bersampul foto anaknya Jan Etes kepada siswa sekolah dasar. Hasto menuturkan bahwa sejak kecil ia punya buku-buku bersampul ragam tokoh dan pahlawan internasional. Ia menyebut bahwa semestinya anak-anak dididik dengan keteladanan. Hal ini dikatakan Hasto di sela kegiatan wayangan di halaman Masjid At-Taufik Sekolah Partai PDIP Jakarta Selatan, Sabtu 8 Juni 2024 malam. Kita mendidik anak-anak kita dengan keteladanan. Ketika saya kecil, buku-buku itu dibagi dengan gambar pahlawan nasional, Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, kemudian Bung Karno, Bung Hatta, Raden Ajeng Kartini, itu dulu ketika kami kecil. Sebelumnya Gibran membagikan susu kepada siswa SDN 6 Margorejo, Surabaya, usai berkunjung ke kediaman Hovifah Indar Parawansa, Kamis 6 Juni 2024. Selain susu UHT kemasan, Gibran juga membagikan buku tulis bergambar putranya, Jan Etes, dan gantungan kunci bergambar dirinya dengan karakter Naruto. Ia membagi-bagikan barang itu di sekolah yang lokasinya tak jauh dari kediaman Hovifah. Dalam kunjungannya ke Jawa Timur, Gibran berjanji akan membantu pemenangan pasangan Hovifah dan Emil Elistianto Dardak yang akan kembali maju di Pilkada Jawa Timur November 2024.